Sudah seberapa tahun kotor, jangan pernah dieta. Are, iya nanti pernah kotor itu nih? Pan saringan ya, jadi supaya kesaring dia supaya ulah libat kena injektor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di Sahabat Nongkrong. Nah, kali ini saya mau benerin motor ya, klakson, dan juga mau pasang relay di lampu tembak sama di klakson, dan juga sekalian saya mau bersihin injektor ya, bensin, karena suka beberet-betan gitu ya. Jadinya sekalian aja, kita langsung aja ke salah satu bengkel yang ada di Sagaranten, yaitu bengkelnya ini di Pasir Kanangna ya, pokoknya jalan raya Sagaranten di Pasir Kanangna. Oke, jadi kita langsung aja OTW. Sekarang masih di perjalanan. Oke, alhamdulillah akhirnya sudah sampai juga ya ke salah satu bengkelnya di Pasir Kanangna, yaitu bengkel Enda. Yes. Nih Pak Bosnya nih, bengkelnya tuh di Jalan Raya Sagaranten ya, Pasir Kanangna. Tah, Mang Enda. Mau ganti relay. Bengkel amatir. Bengkel amatir. Nah, jadi kalau misalkan pakai tembak ini tuh boros. Jadi kalau nggak pakai relay itu boros sama akinya. Jadi kita pasang relay. Boros bensin, kalau nggak pakai relay boros bensin. Boros aki. Ke pasang relaynya bisa mah ke lampu iya jeng tembak gitu. Ya relaynya deh ya. Eta mah lin relay, eta mah parfum. Minyak pelet. Sudah seberapa tahun kotor. Jangan pernah dieta. Are, iya nanti pernah kotor itu nih? Pan saringan ya, jadi supaya kesaring dia supaya ulah libat kena injektor. Buat injektor mah kampus. Diganti wek, diganti. Bersih. Udah penuh gini tuh kotorannya. Kalau enggak dibersihin ini enggak gerejet. Berarti ya tanu kotorannya. Untuk ukurannya ya, dan relaynya ukurannya bos ya, seperti di sini. Oke, jadi relay ini saya kemarin beli dua, gak tahu lupa berapa ya. Saya beli di online gitu ya, dan di bengkel juga di sini ada juga gitu ya. Nah, di sini jadi buat di klakson satu nih, ini buat di klakson. Jadi sebelumnya sebelum pakai relay itu klakson saya gak kuat gitu ya. Jadi udah pakai relay ini udah kuat. Jadi beli dua saya ini buat di klakson satu dan juga di lampu tembak satu ya di sini juga. Karena kalau misalkan nggak dipasang ini ya, aki itu cepat boros. Oke, dan mirip lerenya seperti di sini ya.
Oke, sekarang kita pasang relaynya nih. Jadi hari ini tuh mau pasang relaynya itu di lampu tembak sama di lakson ya. Di lakson 1, di lampu tembak 1. Aturan mah lampu ini juga pasang relay juga. Oke. Bisa kalau udah pakai relay ya udah bisa. Tadi mah nggak bisa nih, nggak bisa sebelum pasang relay ya nggak bisa, nggak kuat. Sekarang udah kuat, udah pasang relay. Oke, sekarang sudah beres pasang relaynya buat di lampu tembaknya dan juga buat di laksonnya sudah beres. Oke, alhamdulillah sekarang pemasangannya sudah selesai ya, yaitu di bengkel Pasir Kanangna ya, Jalan Raya Sagaranten. Pokoknya di bengkel ini tuh serba bisa, jadi kalian gak usah khawatir kalau misalkan kalian mau benerin motor, alatnya pun di sini ada dan juga di sini serba bisa ya, dan juga apik juga sih buat cara pemasangannya. Jadi kalian jangan khawatir kalau misalkan kalian mau bengkel di sini ya, yaitu tepatnya ini di Pasir Kanangna, Jalan Raya Sagaranten, Sukabumi, dekat Ancaen. Pokoknya kalian bengkelnya tuh berada di pinggir jalan ya, di bengkel sana. Jadi di bengkel sini tuh kalian bisa benerin apa saja, serba bisa gitu ya. Oke, kalian jangan ini aja. Seperti halnya gua di sini tuh, kalau misalkan benerin motor tuh pasti di sini gitu ya. Karena bengkel di sini tuh apik dan juga bagus, serba bisa pokoknya.